Codekido adalah tempat belajar coding untuk anak-anak dari level TK sampai SMA yang berasal dari Silicon Valley USA dan memiliki beberapa cabang di Indonesia. What is that project? Di Codekido ada berbagai program coding dan STEM yang sesuai dengan umur anak masing-masing. Untuk anak TK bisa mulai dengan Kinder Coding dan Kido STEM. Untuk anak SD, SMP, dan SMA bisa lanjut dengan program yang berputar sekitar coding, artificial intelligence, yang menggunakan berbagai platform dan programming language. I'm learning about AI. Untuk level SD, mereka mulai dari pembelajaran menggunakan block coding supaya lebih fun dan bisa lebih mudah dimengerti. Untuk level SMP dan SMA akan lebih banyak untuk mempelajari menggunakan text-based programming. Lagi coding. Coding apa tuh? Coding JavaScript. Nah, seperti ini mouse. Oke, jadi dia bisa mendeteksi benda. Iya, betul. Oke. Ini bisa? Bisa. Nah, light bulb ini. Wow. Kalau ini? Nah, pot juga benda. Wow. Terapis bot. Dia bilang, "Hello there, how I hope you are well today." Misalnya, "I don't feel well. I failed my math test," gitu. Jadi seperti gitu. Voice calculator. Calculator itu kita harus ngomong, bukan diketik kayak biasanya. 10 times 10. 2 times 3. Jadi 2 kali 3, nanti dapat hasil 6. Codekido sering mengadakan kegiatan coding competition, baik di level internasional, nasional, atau regional. Ada coding Olympics, ada coding competition Python and HTML, ada juga Bebras Computational Thinking, dan banyak contoh-contoh yang lainnya, termasuk yang terakhir, kompetisi untuk AI for Kids.